Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mito Motor. Kali ini aku kedapatan Supra X, teman-teman. Masalahnya ini ada pada bagian perseneleng ya. Jadi saat dimasukkan gigi ini langsung menculat. Jadi langsung jumping. Biar lebih jelas, biar teman-teman tahu masalahnya itu seperti ini, akan saya contohkan ya. Nah, ini posisi mesin sekarang sudah hidup, teman-teman. Saya masukkan ya oper gigi, ini oper gigi ya. Jadi begini nih. Nah, begini. Begitu dimasukkan ya, terus dilepaskan, sepeda motor langsung loncat ke depan. Loncat ya ke depan. Nih, contohkan satu kali lagi. Nah, begitu. Oke, ini kemungkinan jika seperti ini masalah ada di bagian kopling ganda, teman-teman. Di bagian sini kemungkinan dia gancet ya, kopling ganda yang seharusnya ngelos dari mangkoknya, dia itu ngejim kayaknya, itu jadi satu. Sehingga roda atau gigi gendeng yang ke belakang dia ikut terbawa langsung begitu ya. Biar lebih jelas nanti akan saya buka saja ini semuanya. Oke, sudah dibuka teman-teman. Kita lihat ya, kita cek di sini. Ini yang namanya kopling ganda. Sini terlihat baru ya, kopling ganda baru. Cuman ini kayaknya menggunakan yang biasa. Kita ngeceknya begini nih. Ngeceknya dimasukkan gigi satu ya. Ini udah gigi satu. Harusnya diputer ke belakang nih, begini nih. Ditarik ke belakang. Harusnya ini muter ya, terus ininya enggak, bagian tengah ini macet tuh, ngejim, jadi dia macet. Jadi ini sama mangkokannya, antara kopling ganda sama mangkokan di sini menjadi satu macet, dia itu gancet tuh. Ini harusnya di kayak gini muter, teman-teman, macet. Coba dicek ya di bagian dalamnya, kita lihat. Nah, sekarang bisa tuh, setelah dikendorkan ini murnya, terus ini tadi masih macet, barusan saya tarik ke sini, dia sekarang udah bisa. Oh, ini teman-teman, masalahnya ada di sini nih. Berarti cuman dari sini saja kayaknya. Nih. Pernya patah, sudah kelihatan ya. Pernya patah satu. Yang ini masih utuh, yang ini juga masih utuh.
Dari pernah sampai satu tema di 800 kata. Kurang mau pakai kurang apa kayak. Nih normalnya kampas kopling ganda saat dipasang begini nih. Saat kita pasang ini normalnya ya. Pada terus kok mangkok ganda diputer ke belakang itu dia muter ya tuh seperti ini. Kampas gandanya diam. Nah, itu baru normal. Setelah ini dipasang mur terus dikencengin tetap ini harus begini nih. Harus bisa berputar mangkok gandanya ya. Normalnya kalau ke depan dia enggak bisa. Ininya harus ikut ya, kampas gandanya harus ikut kalau ke depan. Jadi agak keras tuh. Sama juga begini nih. Pakai roda belakang juga bisa diputar ya, diputar ke belakang makanya ini berputar loh. Ini normalnya seperti ini. Oke, sudah kelihatan masalah hanya ada di per kampas ganda. Ini patah satu ya, sehingga di sini ngejim atau istilahnya gancet lah ya, gancet. Kopling ganda yang ini dia mekar terus seperti ini nih. Jadi tidak bisa kembali sehingga nempel ke mangkok ganda. Kemungkinan seperti itu ya untuk masalahnya. Ini nanti tinggal diganti ini saja per. Pernya akan saya ganti. Di sini sudah saya siapkan ya teman-teman. Ini adalah per kopling gandanya seperti ini 3. Ini kalau beli ini sudah satu set. Karena mau diganti semuanya, jadi biar nanti baru semua ini diambil dulu aja. Oke, udah selesai. Tinggal dipasang. Tinggal dipasang. Kasih ini ring. Naon? Mulai tuh. Janglengan, oh, janglengan apa? Kompresor. Sebelum diganti pernya itu saat mesin hidup terus dioper gigi. Jadi ini terbawa terus ke mesin itu juga muter, yang ini muter. Jadi kalau saat ditekan dia loncat ya, karena ini terbawa oleh mesin. Sekarang ini udah nggak mungkin jika ini berputar.
Oke, teman-teman sudah dipasang, sudah dikencengin. Ini juga tutupnya sudah dipasang ya. Ini harus normalnya tuh seperti ini nih. Tuh. Tuh kan ya. Tadi itu seret, ini macet, ininya gancet ya. Oke, semuanya sudah dipasang, tinggal step nanti ya teman-teman. Tapi ini mau saya coba dulu, polinya sudah dipasang, terus dihidupkan nih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak loncat lagi. Oke, mesin sudah hidup ya, ini tinggal di sini kayak gini nih, klik. Nah sekarang kan tuh kalau digas jalan, tadi loncat ya teman-teman, jadi ternyata itu sepele ya. Masalahnya ada di bagian per kupling ganda yang patah ya teman-teman. Jadi ya seperti itu saja, per yang patah menyebabkan si kampas ganda itu dia merekat terus ngejim, atau patahannya bisa juga di situ nyangkut ya, sehingga menjadi ya penyebab ngejim tersebut. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang, dok, standar 2 dok. Iya. Nah, guys, tinggal masang step.